mengawali kunjungan kerja di Kabupaten Sragen, Ibu Iryana Joko Widodo dan Ibu Wuri Maruf Amin beserta para anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju, OSEKIM, menyerahkan bantuan sembako di kantor Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, pada Kamis, 22 September 2022. Tiba sekitar pagi sekitar pukul 9, Ibu Iryana dan Ibu Wuri langsung menyapa sekaligus menyerahkan bantuan tersebut kepada para ibu hamil, para ibu balita, penyandang disabilitas dan masyarakat lansia. Selain menyerahkan bantuan, Ibu Iryana, Ibu Wuri, dan Ibu Tritito Karnavian juga menanam pohon di halaman samping kantor kecamatan. Ibu Iryana menanam pohon kelapa genjah varian kuning Bali, sedangkan Ibu Wuri dan Ibu Tri menanam pohon alpukat varian Cipedak. Kegiatan OSEKIM pada hari ini, seperti biasanya di gang 1 sampai 5, mengadakan acara tadi berjumpa dengan ibu hamil, juga orang-orang yang tidak mampu, lansia, dan juga penanaman pohon, kelapa, juga apokat. Dan semua pembagian bibit ada 1.000 kelapa dan juga 1.000 apokat. Tadi sudah dilaksanakan, setelah itu kita mengunjungi TK. Di TK tadi, seperti yang sudah dilihat tadi, untuk pembagian makanan sehat, juga buku, panduan untuk belajar, dan cuci tangan yang benar tadi, pemisahan sampah plastik, sampah daun, tadi anak-anak sudah melaksanakan. Ya. Mungkin lebih komplitnya Ibu Ketua Umum menambahi sedikit. Ya. Kami dari UASE Kabinet Indonesia Maju bersama Pembina Ibu Negara dan juga para pengurus datang ke Kabupaten Sragen, khususnya Kecamatan Masaran, dalam rangka melaksanakan program-program UASE, yaitu dari bidang 1 sampai 5, di mana kami tadi telah melaksanakan semua kegiatan tersebut, di mana masyarakat sangat menyambut dengan baik. Dan juga bertepatan dengan hari Batik Nasional tahun 2022 ini, tanggal 2 Oktober, kami atas perkenan Ibu Negara mengunjungi sentra batik di Winasari ini, di Kabupaten Sragen. Terima kasih.